Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, kali ini kita udah sama Baba atau nama aslinya Hasan Alendrus. Wah, agak berisik ya, suara-suara mobil kenceng ya, maklum ya. Kita ini kita lagi ada di mana nih? Sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul, kebetulan gue panggilnya apa nih? Baba. Bang Hasan ya, Baba aja. Kebetulan Baba ini lagi latihan, praktis untuk kejuaraan ISOM ya? Iya, minggu ini. Nanti weekend ini. Ini kebetulan kita syutingnya hari Kamis. Ya kan, ya. Buat syuting. Nah, kebetulan juga Baba sudah mempercayakan kaki-kakinya, kaki-kaki mobilnya kepada HSR Wheel, ya kan? Pakai ring 18 ini ya? Ini ring 17. Oh, ring 17. Ring 17, turun. Label berapa? Gua nggak ngerti. Itu dia, nggak apa-apa. Itu bukan pertanyaan jebakan. Bukan. Emang gue sebenarnya otomotifnya agak kurang ya, karena baru. Jadi ya gue di support HSR Wheels juga gue alhamdulillah. Oke. Nah untungnya ketolong ada udah Akbar, ada udah Aldi ya kan. Jadi kayak ini balapan pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakai bang berapa nih? 651. Oh ya udah pasang. Bukan 651 bukan ukurannya. Apa nih? Ininya. Itu. Tipenya. 651 Sport Acelera. Ini adalah ban semi slick. Iya, dari Acelera. Iya, biasa dipakai buat balap ini. Ya. Kalau ukurannya ini biasanya dia pakai 205 ini. Coba kita intip dulu ya. Set. Mana ukuran bannya? 205. Mantap. Mantap ya, disentil emang. Maklum aja ya kan. Ibaratnya penyegaran telinga lah ya kan. Nah, ini pakai 21545. Jadi sejak kapan Baba ikutan balap? Ikutan balap resmi ya? Dua round terakhir. Berarti dulu sering gak resmi? Enggak pernah balapan. Oh. Sekalinya turun resmi. Iya, tapi itu jebakan ya, itu jebakan. Enggak, itu enggak. Tapi itu emang bagusnya sih seperti itu sih. Iya. Dibandingkan harus balap-balap liar di jalan raya itu membahayakan orang dan diri sendiri. Sebenarnya sih kalau membahayakan diri sendiri sih gue boam sih. Iya, yang penting jangan ya kan? Bahayain orang lain. Ya cuman kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan, lo di jalan raya udah otomatis apa? Ada pengguna jalan lain. Iya. Ada pengguna jalan, ada pedagang pecel ayam. Iya. Seenggaknya lo nggak nabrak mereka, lo pasti merusak fasilitas umum. Setidaknya merusak fasilitas umum, benar. Ya. Oke, Mbak, kenapa sih tiba-tiba pengen terjun ke dunia balap? Gini. Sebenarnya gue dari dulu nggak ada kepikiran nih mau balap-balapan. Tapi karena gue percaya gini, pergaulan itu sangat mempengaruhi. Setelah gue setahun terakhir sendiri, gue ketemu sama Uda Akbar. Mau lanjut? Lanjutlah. Ketemu sama Uda Akbar dan ketemu orang-orang balap lainnya. Awalnya cuma nemenin Uda. Lama-lama disuruh latihan ngedrift. Latihan lah ngedrift. Habis itu gue masih belum ada minat untuk ikut kejuaraan-kejuaraan tuh. Akhirnya berteman lagi sama Zarvan, sama Om Rifat, ya kan, sama banyak deh, sama Mas Aldi. Akhirnya ya udah, gue percaya ketika lo berteman sama 4 orang pembalap, lo kan jadi pembalap yang kelima. Ketika lo berteman sama 4 orang pinter, lo kan jadi orang pinter yang kelima. Sadis. Bener banget ya. Jadi pergaulan itu sangat penting ya? Iya. Berarti Baba bisa hari ini, detik ini ada di sini nih gara-gara pergaulan nih? Iyalah. Positif atau negatif? Alhamdulillah positif. Strip 2. Strip 2. Karantina mandiri dulu ya. Canda. Gue juga dong. Nah, oke. Okay. Kenapa lu pilih BMW 36, Mbak? Ah, kalau kenapa BMW-nya, gue dari dulu emang suka banget sama BMW. Dari dulu. Kayak dari kecil tuh gue ngeliat BMW tuh emang enak banget. Apalagi pas SMA nyobain mobil temen tuh BMW kayak enak banget nyetirnya. Driving experience-nya tuh enak. Habis itu kebetulan... Dulu gak beli BMW? Gue dulu sempat punya S30. Habis itu gak punya lagi.
Ya udah akhirnya disuruh beli ini, belilah. Awalnya nggak buat balap, emang gue seneng aja. Awalnya berarti buat dipakai harian. Buat ngedrift sama buat harian. Ngedrift. Akhirnya namanya lu bergaul di lingkungan balap tiap hari ya, mau nggak mau lu pasti nyebur tuh. Nyebur lah gue, ikut-ikutan drift, ikutan isom. Nah, isom pertama itu gue finish di P4. Langsung di posisi 4? Mobil standar. Di Novice 3000, mobil gue standar ting-ting, gue finish P4. Itu udah melintir lagi mobil gue. Oke. Kalau nggak melintir mungkin ceritanya beda. Tapi nggak bisa gitu, di balap apapun terjadi kan. Iya. Yeah. Nah, akhirnya ikut round berikutnya. Pesertanya makin sulit nih kayaknya. Terus habis itu kualifikasinya dibuka banyak. Startingnya 32 mobil. Kurang lebih ada 37 starting. Jadi 5 terbawah out. Out. Iya. Itu di kualifikasi aja udah deg-degan banget. Karena gue takut nggak bisa kasih performa terbaik di kualifikasi kan. Karena menentukan waktu. Akhirnya karena gue juga disupport sama JPX. Mobil ini banyak diapa-apain juga kan? Oh, maksudnya banyak dibantu di upgrade juga? Oh iya, bantu di upgrade karena dia tim principal, ya Pak Eka, tim principal. Dan akhirnya gue dari waktu itu gue di 29 startnya, di round berikutnya gue di start di 27. Berarti ada peningkatan dong? Ada peningkatan, betul. Peningkatan. Nah, waktu gue saat itu masih 204. Akhirnya pas balapan round kemarin, 201 best time-nya. Turun 1 detik ya? Enggak dong, dari 204 ke 203. Oh iya, 3 detik. Sorry, gue tadi ngira 202, oke. Okay. Alhamdulillahnya, hari ini pas gue latihan, best time gue dapet di 201. Berarti udah bisa mulai konsisten lah ya? Iya. 202, 202, 201. Oke. Okay. Nah, target lo apa sih sebenarnya ikutan balap ini tuh apa target lo? Just having fun. Just for fun doang? Just for fun. Just for fun, karena juga Pak Eka juga sponsor yang nggak harus menang. Gue setiap balapan Pak Eka selalu bilang gini, Bah, ingat nggak perlu menang, yang penting kasih yang terbaik. Jadi gue nggak ada tekanan dari sponsor dan udah Akbar selalu bilang gini, menang atau kalah lu tetap menang. Terus gue nggak ngerti tuh awalnya, oh gitu sih dah kan kalah. Oh ternyata pas gue lihat dia ngedrift dan mobilnya trouble, tapi dia turun mobil masih bisa senyum, masih negorin semua orang, nggak banting helm, nggak gebrak mobil. Oh itu artinya. Jadi gue menang kalah tetap menang. Pas kemarin P4 kita having fun semua. Apalagi P2. Sempet P2. Yang terakhir ya. Yang terakhir P2. Posisi kedua ya. Jadi dari berapa peserta tadi? 32. 32 startingnya. Startingnya luar biasa. Oke, sekarang gue pengen nanya nih. Apa sih arti sebuah kuda besi roda 4 ini bagi seorang Baba? Gini ya, gue juga dulu tuh sebenarnya nggak anak mobil banget. Gue tuh nggak suka modifikasi. Okay. Apalagi ganti-ganti velg. Bukan gue banget tuh, menurut gue tuh hal yang ngapain sih gitu. Karena dulu hidup gue cuma keluarga banget kan. Maksudnya kayak ya udah nggak kepikiran untuk nyebrang ke situ, menurut gue wasting time dan buang-buang uang. Ternyata pas lu nyebur ternyata menarik sekali ya. Nah, mobil ini tuh sering nemenin gue kalau malam. Ini tuh sangat berarti banget ketika gue sendirian dan overthinking gue datang. Sebagai manusia biasa kita pasti ada overthinking ya kan, minder sama dunia, insecure. Gue nyalain ini mobil, gue ajak jalan malam-malam. Just me, myself, and this car. Kemana? Putar ini ya, masuk tol. Gue nggak tahu, just go. Sampai capek, wah putar balik aja gitu. Kadang gue tarik, kadang gue jalan santai. Cuma ya udah bonding sama mobil aja, karena gue yakin mobil juga bernyawa kan. Sadis. Lo percaya nggak? Gue pas finish, gini, gue kan banyak ngobrol sama Raden Rauf ya. Raden Rauf kebetulan teman di kehidupan nyata dan apa ya istilahnya? Musuh di dunia balap. Musuh, nggak musuh ya? Apa ya istilahnya? Kompetitor. Kompetitor di track. Kompetitor kan. Kita di kelas yang sama, ya kan? Tapi dia orang yang sangat baik ya, kasih advice. Walaupun gue satu. Ini sama dia tetap kasih advice, ini lu dirapi ini, belokan ini. Nah, udah ketemu banyak orang, akhirnya gue mikir gini, ketika tiada rumah untuk pulang, hanya ada jalanan yang mengerti. Jadi menurut gue mobil ini segalanya buat gue. Apalagi mobil ini bikin gue berprestasi. Cakep. Iya nggak? Gue nggak pernah nyangka mimpi naik podium, nggak pernah sama sekali. Mungkin ya buat orangnya lah baru sekali lu podium. Cuma lu nggak tahu sensasi podium itu, men. Dan gini. Ininya ya, sampai lo ke tahap itu tuh gimana gitu kan, dan darah yang keluar. Iya, dan gue percaya one thing ya. Orang selalu bilang kayak gini, gue ngerasain ketika lo lagi kayak gini nih supportnya nggak ada, men. Cuman supportnya Akbar, Rais, Pak Eka, ngerti nggak sih? Orang-orang sekitar gue doang nih.
Tapi congratulationnya satu stadion, men. Semua orang ketika kita menang, semua orang menyelamati. Tapi ketika kita mau mulai, ada beberapa orang yang bilang gini, ngapain sih balap-balapan? Ngapain sih, emang lu bisa? Cuman kan ya, gimana lu digituin agak, ya kan belum mulai, kita gak tahu. Tapi never know if ya, we never try. Akhirnya pas menang kayak, gue tanya lagi sama orang yang ngomong kayak gitu. Iya, enggak lu bisa gitu. Ini kayak, apa sih namanya? Pembayaran yang paling ini ya apa? Ya, balas dengan yang prestasi. Dibalas dengan prestasi. Nah, ini satu kunci juga nih yang bisa kita ambil ya. Jadi apapun yang ngomong apapun yang orang bilang tentang kita, apapun yang orang katakan, apa yang kita jalani ya. Mau itu kalian di dunia balap, mau itu di pendidikan, mau itu di kerjaan lain segala macam, ya close your eyes aja. Pakai kacamata kuda. Kalau gitu gini loh, kadang menurut gua gini, Daldi. Nggak semua orang lihat vision kita. Kita punya vision yang orang lain nggak lihat. Dan semua orang cuma bisa ngejudge. Dan sebagian orang doang mendukung. Yes, betul banget. Tapi ketika kita dapat vision kita, mereka kayak... ngerti nggak sih? Keren lu gitu kan? Iya. Dan gue bukan balapan untuk dibilang keren juga. Gue cuma awalnya ya, semua cuma pelarian. Semua cuma distraction. Tapi lama-lama semua distraction gue jadi habit baru. Jadi kebiasaan baru. Jadi membuat... hashtag baru ya? Apa? Baba the Racer. Yoi, nah itu awalnya panggilan bercandaan anak-anak. It's come true gitu kan? It's come true. Baba kemarin berhasil mendapatkan posisi 2 ya. Gak tahu nih besok nih kira-kira apa, feeling gue sih bisa 1 nih kayaknya. Aduh. Pressure. Pressure. Gini. Gue juga gak nyangka gue bisa finish di posisi 2. Karena target gue P4, P5. Nah, karena 1, 2, 3 ini, gue kan di kelas 3000 ya? Iya. Mobil gue masih 2500 tapi. Nah ini nih udah emang waktunya tuh udah jauh di atas gue. Ya maksudnya udah kalah spek mesin lah ya. Kalah spek dan dia timingnya tuh udah 156-155. Udah bagus banget kan. Emang udah segitu untuk kelas novice. Sedangkan gue masih di angka 2. Biasanya tuh di lap ke 10, di lap ke 11 gue di overlap sama mereka tuh. Di balapan. Nah kalau udah Akbar bilang apapun di balap bisa terjadi. Akhirnya bener. Iya. Kita bisa merencanakan P4, P5, tapi Allah berkata lu P2. Iya. Intinya ya balik lagi, tetap fokus, tetap semangat, ya kan? Iya. Nah, buat kalian nih, kan banyak juga mungkin teman-teman yang, ya gua nggak hobi otomotif, gua nggak ini apa, gua cuma suka sesekali pengen ganti velg apa segala macam. Ya, wah ini dia ini, princessnya. Hai. Hujan ya? Iya, hujan becek. Kenapa? Ya, mau ganti velg. Kalau nggak suka apa segala macam, ya cuma sekedar mau ganti velg, mau apa segala macam, ya nggak apa-apa. Dan satu sih hal yang gue suka dari obrolan kita pada sore hari ini, in real life, kayak orang bisa ngomong apapun tentang kita. Oh jelas. Yes, dan kita cuma punya dua tangan loh, ya. Buat bergerak gitu kan. Ya, kita nggak bisa nutupin mulut dia satu persatu gitu loh. Yang bisa kita lakukan ya cuma tutup telinga. Ada motor lewat soalnya. Kita tutup telinga, fokus, lakukan yang terbaik. Ya. Dan do your best and become the better version of yourself. Yes. Jadi versi terbaik dari diri lo dan segitu dulu barang kita sore ini. Jangan pernah takut untuk mencoba, oke? Sekali lagi gue mau ucapin terima kasih banyak buat HSR. Kemarin gue P2 pakai HSR ring 18 by the way. Sekarang pakai 17-nya ya. Mudah-mudahan P1. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Amin deh. Ya, kan nggak ada yang tahu. Lagi, thank you, Baba. Thank you, Daldi. Bye, Miwa. Bye dulu, bye. Bye. Segitu dulu, bye. Video kita kali ini semoga bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua. Sukses buat Baba for balapnya. Gua Jerai suruh diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Ciao.